Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channel Hidayatul Fikri, channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Dalam video kali ini, Mang Dayat nak bercerita tentang Cak Mano, asal usulnya nama Tangguh Buntung dan apa istimewanya daerah Tangguh Buntung ini. Kalau kita nyebut Tangguh Buntung, Wong Palembang mana yang tak tahu? Daerah yang disegeni Wong Palembang. Tapi sebenarnya Tangguh Buntung ini banyak nian nyimpen cerita-cerita tentang Wong Palembang asli, terutama di sisi budayanya. Tangguh Buntung ini adalah perkampungan asli Wong Palembang. Zaman dulu banyak nian rumah limas-rumah limas yang ada di sini. Bahkan sampai sekarang pun siso-siso rumah limas itu masih pacak kita temui. Di daerah ini juga banyak kita temui dagangan masyarakat yang dikatoke bernilai tradisional. Mulai dari sentra songket sampai makanan-makanan kuliner khas Palembang yang tidak kita temui di tempat-tempat lain. Di daerah ini juga mengenal dua jenis daerah, yaitu daerah laut untuk masyarakat yang tinggal di pesisir sungai dan daerah darat untuk yang selain tinggal di pesisir sungai. Kemudian, ngapo daerah ini disebut Tangguh Buntung? Arti dari Tangguh Buntung itu sebenarnya yaitu tangguh yang buntung. Tapi perlu dilurus ke buntungnya itu bukan setengah, tapi artinya tangguhnya itu kurang panjang. Zaman dulu untuk menghubungkan antara darat dengan laut itu menggunakan transportasi sungai, sehingga ada dermaga-dermaganya. Antara dermaga dan darat itu dihubungkan dengan tangguh. Dikarenakan untuk mencapai daratan, tangguh yang dipakai itu kurang panjang, sehingga diambillah tangguh lain untuk nyambung. Sehingga tangguh lain ini yang disebut Tangguh Buntung. Karena itulah sampai saat ini daerah ini disebut Tangguh Buntung. Sejak zaman dulu, Tangguh Buntung merupakan sentra kehidupan yang penting. Banyak wong kaya kalau di Wong Palembang tuh wong sugih, wong yang punya kedudukan. Dan banyak juga guguk-guguk Palembang ternama di sini. Apalagi area ini juga nyimpen banyak bangunan bersejarah. Pecak Masjid Syuro, Rumah Limas, Taman Purbakala, dan masih banyak lagi. Sekian dari Mang Dayat. Kalau ada pihak yang tersinggung atau kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat,
Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus kati lei si kundang padang, putus kok nyadoi tepuk nu malang. Putus kati lei si kundang padang, putus kok nyadoi tepuk nu malang. Kemak berbulu asidu.